Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yumitin thumma amma ba'd. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pelaksanaan sholat tarawih di masyarakat kita atau di negeri kita yang kita cintai ini lazimnya atau biasanya itu di sela-sela dengan Bilal, atau bahasa kita dibilali oleh seorang Bilal. Bilal di sini penamaannya diambilkan dari nama seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu sahabat Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau ini seorang muadzin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cermati, penggunaan Bilal di sini tidak lepas dari empat tujuan. Yang pertama, itu sebagai komando kepada jamaah supaya pelaksanaan daripada sholat tarawih itu bisa lebih kompak dan bisa lebih rapi. Kemudian yang kedua, sebagai jeda waktu antara rekaat yang sebelumnya dengan rekaat yang berikutnya. Karena dimaklumi bahwa sholat tarawih ini jumlah rekaatnya kan banyak. Ada yang 11 rekaat, ada yang 23 rekaat, sehingga membutuhkan adanya jeda waktu untuk itu. Ya, jeda waktu ini diiringi atau diisi dengan Bilal atau dibilali sebagaimana insya Allah akan kami contohkan salah satu redaksinya. Kemudian yang ketiga, tujuan ketiga adalah untuk penanda hitungan berapa rekaat yang sudah didapatkan dari sholat tarawih tersebut. Karena biasanya sebagian redaksi Bilal di sholat tarawih itu adalah ada redaksi-redaksi khusus yang redaksi itu menunjukkan jumlah hitungan sholat tarawih. Dengan demikian, nanti seorang imam tidak perlu menyibukkan diri dan menghitung jumlah rekaat yang sudah didapatkan berapa. Karena dengan suara Bilal itu atau redaksi yang disampaikan Bilal itu sudah tahu bahwa ini sampai rekaat sekian dan sekian. Kemudian yang terakhir, bahwasanya Bilal di sholat tarawih itu juga sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat muslimin akan salah satu prinsip daripada ahlu sunnati wal jamaah. Bahwasanya salah satu prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah memuliakan dan meridhoi taraddi kepada khulafa ar-rasyidin al-arba'ah, khalifah yang diberi petunjuk, yaitu khalifah yang empat, sahabat Nabi yang empat, yaitu sahabat Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, di mana untuk membedakan masjid itu atau pelaksanaan sholat tarawih di situ antara ahlu sunnah dengan syiah yang memiliki prinsip berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, redaksi yang digunakan pada Bilal sholat tarawih yang sejauh yang kami amati itu masing-masing daerah atau masing-masing masjid mungkin ada sedikit perbedaan-perbedaan. Tapi di sini akan saya sampaikan salah satu contohnya. Nanti kita akan ulas sedikit tentang hukumnya setelah kita mengetahui redaksinya seperti apa. Redaksinya salah satu contohnya adalah dengan kalimat Sallu sunnata tarawihi rakataini jami'atar rahimakumullah. Ya, kalau diartikan sallu, hendaknya kalian wahai hadirin, wahai jamaah sholat, untuk menunaikan sholat, ya, sunnata tarawihi, ya, ini sholat sunnah tarawih rakataini, dua rakaat, ya, jami'atan, dalam kondisi berjamaah, rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkati atau memberikan rahmat kepada kalian. Kemudian biasanya Bilal ini dijawab oleh hadirin atau jamaah yang hadir itu dengan as-salatu ya la ilaha illallah. As-salatu ya salat, salat tarawih maksudnya, la ilaha illallah, dengan zikir la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita cermati gambaran keterangan di atas ya tentang tujuan, kemudian redaksi yang digunakan dalam Bilal sholat tarawih tersebut, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hal ini adalah perkara yang minimal diperbolehkan.
bahkan mungkin dalam satu kondisi bisa menjadi mustahab, dianjurkan, tapi minimal diperbolehkan. Sebab sebenarnya Bilal sholat tarawih ini hanyalah sebuah media untuk mengumandu, mengajak orang sholat, ya. Mungkin kalau dibahasakan sederhana itu kita akan mengatakan ayo sholat tarawih begitu. Kalau dibahasakan sederhana seperti itu, ayo sholat tarawih. Tapi itu redaksi ini kemudian diganti dengan redaksi yang lebih sedikit sempurna dengan bahasa Arab. Sallu, ya, sallu sunnata tarawihi rakataini jami'at rahimakumullah. Di situ juga sama intinya, substansinya sama, yakni mengajak, ya, mengumandu jamaah untuk menunaikan sholat tarawih. Sallu, ya, hendaknya kalian sholat, ya, sunnata tarawihi rakatain, dua rakaat sholat sunnah tarawih dua rakaat, ya, jami'atan, dengan bersama-sama, dengan secara berjamaah. Itu substansinya sama dengan kita kemudian mengucapkan misalkan ayo sholat tarawih dua rakaat, itu sama. Sehingga kalau yang pertama misalkan kita menyatakan ayo sholat tarawih berjamaah dua rakaat itu diperbolehkan, maka konsekuensinya kalimat Bilal ini juga diperbolehkan karena substansinya itu sama, hanya sedikit beda redaksi dan juga mungkin berbeda bahasa, yang satu dengan bahasa Indonesia, yang satu dengan bahasa Arab. Kemudian di akhir kalimat Bilal itu diiringi dengan doa rahimakumullah, ya, dengan doa rahimakumullah. Kemudian tadi jawabannya juga disebutkan as-shalatu la ilaha illallah, salat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara ini masuk daripada tradisi, masuk daripada kebiasaan. Maka di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa hal ini kembali kepada tradisi, ya, tradisi masing-masing negara, di mana di negara kita itu tradisinya lazimnya sholat tarawih itu memang dilakukan seperti itu dengan adanya Bilal atau dibilali. Dan kita sudah tahu kaidahnya yang masyhur kan para ulama bahwasanya al aslu fil adati al ibaha, asal daripada adat atau tradisi itu adalah al ibaha, boleh, hukum asalnya boleh. Sehingga kalau sudah boleh tidak membutuhkan contoh dari Nabi dan tidak membutuhkan dalil dari Al-Quran wa Sunnah, karena sudah boleh. Jadi sia-sia kalau kita menuntut adanya contoh dari Nabi atau dalil, karena sudah hukumnya boleh. Jadi apa yang tidak dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman itu tidak mesti kemudian di zaman kita sekarang ini menjadi sesuatu yang bid'ah atau sesuatu yang haram, ya, karena kita sudah kembalikan tadi itu adalah masalah tradisi atau masalah adat. Kemudian di dalam Bilal tadi selain disebutkan adanya ajakan untuk sholat tarawih, kemudian adanya di situ ditambah dengan doa, kemudian ditambah dengan zikir di jawaban daripada hadirinya, itu juga perkara yang diperbolehkan. Sebab doa dan zikir itu termasuk ibadah yang sifatnya mutlakoh, mutlak, tidak ditentukan, dibatasi oleh waktu atau tempat tertentu. Sifatnya bebas, dimanapun, kapanpun kita ingin berdoa, ingin berzikir, maka itu diperbolehkan. Baik doa kepada jamaah, doa kepada taroti, kepada para sahabat, kemudian juga berzikir di situ la ilaha illallah atau yang semisalnya, itu diperbolehkan. Karena kenapa? Itu ibadah yang sifatnya luas, ya, kapan saja kita berusaha untuk menyampaikannya, melafadzkannya, itu diperbolehkan. Ada sebuah kaidah di kalangan para ulama kita yang bunyinya, redaksinya saya akan bacakan. Para ulama kita menyatakan innal amra mutlaqo yastalzimu umumal ashasi wal ahwali wal azminati wal amkinah, fa idza syara Allahu ta'ala amran ala jihati al itlaq wa kana yahtamilu fi fi'lihi wa kayfiyati adaihi akthar min wajhin fa innahu yu'khadhu ala itlaqihi wa si'ati. Yang artinya sesungguhnya perintah yang bersifat mutlak, tidak terbatas, tidak dibatasi oleh waktu atau tempat tertentu, mengharuskan keumuman, sifatnya umum untuk orang, untuk kondisi, untuk waktu dan tempat.
karena sifatnya mutlak maka faedahnya umum, siapapun ya, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, hal itu boleh untuk dilakukan. Maka apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan sebuah perintah di atas bentuk yang mutlak dan perintah tersebut mengandung kemungkinan dalam pelaksanaannya dan tata cara ya melakukannya, ada beberapa bentuk, ada beberapa kemungkinan, maka hal itu diambil di atas kemutlakannya dan keluasannya. Jadi kalau memang zikir dan doa itu perkara yang sifatnya mutlak, ibadah mutlakoh, ya sah-sah saja kalau kita kemudian kaum muslimin melafadzkan zikir ataupun kemudian melafadzkan doa, yang melantunkan doa di tempat-tempat tertentu. Salah satunya adalah tempat di antara sholat-sholat terawih, karena di situ pertama di bulan Ramadan, yakni bulan yang mulia, yang penuh berkah, yang pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di momen di antara sela-sela sholat terawih. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir dan doa, atau terkhusus zikir di sini, di antara sholat terawih yang sudah kita sebutkan tadi, adalah satu ibadah, selain yang sudah kita terangkan sebelumnya, adalah suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selepas sholat. Selepas sholat, secara umum perintahnya seperti itu. Berarti sholat terawih itu kan bagian dari sholat, sehingga ketika seorang hamba melantunkan zikir sesudah sholat terawih, itu masuk keumuman daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba untuk melantunkan zikir sesudah sholat. Sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Maka apabila kalian sudah selesai daripada salat, fadhkurullaha, hendaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala qiyaman, dalam kondisi berdiri, wa qu'udan, dalam kondisi duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam kondisi berbaring. Di sini perintahnya sifatnya umum setelah selesai sholat. Sholat apa saja, termasuk di sini setelah sholat terawih kita melantunkan zikir sebagaimana disebutkan tadi, insya Allah itu termasuk perkara yang diperbolehkan. Kemudian bisa juga kita lihat dari sisi lain ya, dari sisi kias ataupun analogi, bahwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi gerhana, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di situ ketika terjadi gerhana matahari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang utusan ya untuk memanggil para sahabat ya, guna menunaikan sholat gerhana secara berjamaah, kemudian menyampaikan memanggil dengan panggilan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'atun, atau bisa dibaca as-salata jami'atan ya. Mari sholat berjamaah. Komando juga ini. Ini komando, komando untuk melaksanakan sholat tertentu. Apa sholat? Sholat gerhana. Sholat gerhana. Maka komando dalam Bilal di sholat terawih, di sela-sela sholat terawih itu bisa dimasukkan di sini. Bisa dimasukkan, dikiaskan kepada sholat gerhana sebagaimana yang sudah kami sebutkan tadi hadisnya. Makanya Imam seorang ulama, Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang wafat tahun 204 Hijriah, menyatakan dalam kitabnya Al-Umm, beliau bersabda atau beliau berkata rahimahullahu taala, fa ammal a'yadu wal khusufu wa qiyamu syahri Ramadan, ya adapun salat hari raya, salat khusuf gerhana, dan qiyam Ramadan, salat qiyam Ramadan ataupun salat tarawih, ya fa ahabbu fa'ahabu ilayya ayuqala fi as-salatu jami'ah, maka aku sangat ingin, aku sangat mencintai, paling aku senangi adalah untuk diucapkan di situ apa? As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Walaupun secara spesifik enggak ada salat terawih itu hadis yang menunjukkan as-salatu jami'ah khusus dalam salat terawih, enggak ada. Ini apa? Dengan metodologi apa? Kias, dikiaskan ke salat gerhana. Kalau as-salatu jami'ah saja boleh ya, di sholat terawih menurut Imam Syafi'i, dan beliau termasuk ulama salaf ya, tentunya Bilal yang sudah kami contohkan tadi itu juga boleh, konsekuensinya begitu, karena intinya substansinya sama, yakni mengumandu untuk melaksanakan sholat terawih ya kan, sholu rakaataini
au sallu sunnata rakatai sallu sunnata tarawih rakataini jami'at rahimakumullah. Intinya juga sama, as-shalatu jami'ah, bahkan lebih komplit karena ada doanya dan seterusnya. Kemudian mungkin ada sebagian yang masih dianggap iskal adalah permasalahan zikir-zikir itu disampaikan, doanya disampaikan dengan jahar, dengan suara keras. Itu juga tidak masalah, karena memang di situ ada maslahatnya, karena mengomando orang tentunya harus dengan suara keras. Bagaimana akan mengomando orang kemudian suaranya sir dipelankan, itu tidak mungkin. Jadi di sini penggunaan suara keras menjaharkan rafu shaut di sini ada maslahat, dan itu ada dalilnya dalam sahih Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyatakan ya anna rafa shauti bi dzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sahih Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan sesungguhnya mengeraskan suara zikir itu sudah ada terjadi, yakni ketika para sahabat selesai daripada sholat, dari sholat fardu itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rafu shaut, mengeraskan suara itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai sholat fardu, kalau memang ada maslahat ke arah situ. Ya tidak mungkin kan, enggak mungkin sama sekali kalau kita ingin mengumandu jamaah untuk sholat terawih kemudian suaranya dipelankan, apalagi tidak bersuara, kan tidak mungkin. Ya harus diangkat suaranya, dikeraskan, karena memang maslahat menuntut seperti itu. Ya, demikian penjelasan dari kami seputar masalah ini. Mudah-mudahan menjadi faedah, wawasan, dan pengetahuan kita semuanya. Dan pesan kami, marilah kita berusaha untuk jangan mudah atau jangan bermudah-mudahan dalam rangka untuk menyalahkan amaliyah kaum muslimin sementara kita belum tahu daripada ilmunya. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.